menolakannya. Namun, atas permohonan Dewas Siwa, Batara boleh memegang adiknya kalau adiknya sudah besar. Ia menganugerahkan Dewa Kumara agar selalu menjadi anak-anak atau Dewaning Rare. Maksudnya, agar keadaan Rare Kumara yang tetap menjadi balita selama itu akan membuat Betara Kala membatalkan niatnya dan merasa kasihan terhadap adiknya. Tetapi 7 tahun kesiasan ayahnya itu diketahui oleh Betara Kala dan kemudian melanjutkan pengajaran mencari Rare Kumara. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari garapan Sekedar Garma Kami Banjar Batanpau Desa Satu Kaya? Hadir yang berbahagia adalah penampilan Kalau hancur,
Selama aku anita dua lisan yang kali penampilan obo-obo bertema yang sama pula, yaitu satu manuk raksasa. Tersebutlah Raja Putra Detya, raksasa bernama Mayadenawa. Dalam kehidupannya, ia dengan Tuhan dengan kejadian tersebut, ada betara sang yang dipasul tapi memulus betara indra untuk bumi untuk menumpas perahu Mayadenawa. Perang dahsyat pun terjadi. Dengan kesaktiannya, burung itu dipanah oleh Batara Indra sehingga kembali ke wujud semula, dan Batara Indra pun bersabda judul Manuk Raksasa. Kali ini akan mementaskan Rangkaian Tari Belaganjur
yang berjudul Satriani Ganesha. Dikisahkan Dewa Siwa memiliki seorang putra yang berkepala gajah bernama Ganesha. Ganesha memiliki kekuatan yang luar biasa dan memperoleh anugerah dari para dewa. Ia memiliki anugerah Dewa Siwa yang tidak dapat dibunuh oleh manusia, binatang atau dewa, dan tidak dapat dilukai oleh kejahatan dan kematian yang luar biasa. Mengetahui hal ini, maka Ganesha kemudian berkelahi dengan Lila Putraka. Setelah pertarungan yang begitu dahsyat, akhirnya Ganesha berhasil membunuh Lila Putraka dengan patahan gadingnya. Dengan penata tali Kadek Hendra Wirawan SSN, penata kerawitan Kadek Merta Kusuma Jaya SSN. Inilah penampilan dari perwakilan Banjar Batu Cibar Sanu dengan Satriani Ganesha. Kau tak tahu ni le, sebab ni adalah.